Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nor Ashikin bertitah agar pihak berkuasa khususnya Majlis Perbandaran memperbaiki dan menaik taraf tata cara pengurusan di pusat kurungan anjing dan kucing kendalian mereka. Institut Rehda mengulangi gesaannya agar semua pihak berkepentingan membincangkan lebih lanjut punca di sebalik berlakunya lonjakan harga hartanah sejak beberapa tahun lepas. Dato' Ashraf Wajdi Duzuki mengesahkan tidak akan mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia dalam pemilihan UMNO akan datang. Laporan penuh di saluran 601 dan astroawani.com.